pemirsa, uang lama luar negeri, uang lama luar negeri. Ini apa? Yud, ada apa Yud? Eta maaf sih. Ini uang lama dijual bila di Afghanistan. Uang Afghanistan. Di Yaman. Ini dari Yaman. Ini dari mana lu ini nih? Turkmenistan. Turkmenistan. Di Brazil. Oh, uang Brazil juga ada. Bila perlu bisa komen di bawah YouTube ini atau hubungi WA nanti saya kasih ya. Nah, berapa harganya nanti ajalah. Bolivia. Ini Bolivia juga ada. Ini dari mana doi ini, Boy? Nah, ini uang-uang dari berbagai negara klasik ya disebutnya karena lama, uang lama karena tidak baru lagi. Nah, tapi sering ada di masyarakat yang membutuhkan uang seperti ini. Seperti untuk hadiah perkawinan atau ulang tahun. Nah, di sini ada, silakan pemirsa YouTube yang mau beli bisa menghubungi atau komentar di bawah ya, nanti kasih saya nomor WA-nya. Uangnya segini banyak. Nah, uang lama ini semua dari berbagai negara. Mungkin di sini para penonton YouTube semua perlu, nanti saya dikasih nomor WA-nya, barangkali ada yang perlu ya. Uang Indonesia. Nah, selain itu juga ada uang Indonesia lama ya. Nah, ini uang Indonesia lama. Barangkali ada yang mau bagi kolektor ya. Bagi kolektor uang berbagai negara. Uang lama Indonesia juga ada. Untuk para kolektor, untuk yang membutuhkan silahkan. Nanti saya kasih nomor WA-nya, transaksi di WA aja. Ya. Nah, bisa dilihat uang Soekarno. Ya, ini 100 asli. Nah, ini yang asli tahun 60. Nah, ini ada uang asli Pak Soekarno tahun 60. Lihat. Gimana bentuknya pemirsa, bisa dilihat ini. Ini 100 berapa ya, Di? Ini 100 rupiah. 100 rupiah. Wow, 100 rupiah. Tahun 60 masih ada nih. Barangkali ada kolektor yang mau. Silahkan. Ada lagi yang lebih lama, Di? Hah? Lebih lama mah iya, uang-uang kali itu. Uang. Nah, ini uang berapa ini? Masyarakat zaman Jepang, itu penjajahan Jepang, uang kita. Uang nah, kita. Ini waktu uang zaman Jepang mungkin bentuknya. Ya. Mm-hmm. Ya. Konon katanya ini bisa dibuat ritual katanya. Mm-hmm. Ritual apa saya juga enggak tahu, barangkali mm-hmm. yang kolektor udah tahulah. Lu dari 2,5% kubik Indonesia ada dua jenis waktu bikin uang 2,5%. Nah, ini uang lama bersejarah nih. Uang bersejarah 2,5% eh 2,5 rupiah. Sen ya, rupiah. Iya. 2,5 rupiah ya. Tahun berapa sih? Ringgit. Ya, 58 berapa sih? Tahun 2,58. Tahun 50-an ya? Nah, masih ada pemirsa di sini bisa dilihat bagaimana uang lama kita berjarah nih untuk bawa kolektor yang mau silahkan. Stok masih banyak dia? Banyak. Stok banyak, silahkan yang perlu. Nah, ini yang uang saya masih bujangan nih. Masih ada 100.000. 20.000 nih. 20.000 Kartini yang masih ada. Nah, untuk juga Kartini nih. Uang 10.000 ini tahun berapa? Tahun 80-an masalah ini.
Ya, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ayat, ibu semuanya. Barangkali ada yang mau kolektor ini uang. Diborong juga boleh semuanya. Diborong juga boleh semuanya. Ya, nanti saya kasih nomor WA ya. Harga. Harga deal, oke. Okay. Apakah masih banyak uangnya? Masih banyak. Nah, ini sebagai contoh aja. Di mana lokasinya? Saya di Sukabumi, ya. Ini yang punya uangnya kita di Sukabumi ya. Sukabuminya mana? Di Sukabumi kota, jadi dekat dari Jakarta. Transaksi langsung ke rumah ya. Ya, sekian pemirsa. Mudah-mudahan ada kolektor yang mencari uang lama nih. Banyak. Dari berbagai negara juga ada. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.